Selamat malam, saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Sekarang saya masih berada di Bundaran HI untuk mencari kaum milenial. Saya akan saya tanyai perihal Pak Jokowi. Ini ada mbak-mbak cantik. Saya bicara dengan mbak siapa ya? April. Damai. Mbak, gimana penilaian mbak terhadap presiden kita Pak Jokowi Widodo, khususnya untuk pembangunan Indonesia zaman now? Untuk satu periode ini ya, kalau menurut saya sih bagus. Karena menurut saya kalau untuk presiden Jokowi lebih memikirkan untuk progres untuk masa depan. Gitu. Jadi gimana membangun Indonesia supaya bisa maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Oke lah, pokoknya the best. Kalau besok terpilih kembali, boleh untuk ditingkatkan supaya rakyat Indonesia juga bisa lebih cerdas dan lebih maju, baik dari segi infrastruktur, SDM, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Luar biasa. Menurut mbak gimana, sayang? Menurut saya sih emang bagus pemimpinannya. Saya lantaran Pak Jokowi itu orangnya humble, jadi merakyat semuanya, jadi semua rakyat itu suka. Nah, harapan saya dilanjutkan lagi, karena udah saya udah tinggal dari saya di Kalimantan, terus tinggal dan saya dari Kalimantan aslinya juga. Pak Jokowi datang ke Kalimantan dan sering juga jadi ke Jakarta, itu pembangunan Jakarta sangat maju untuk kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Adik, gimana adik? Penilaian adik terhadap presiden kita Pak Jokowi? Kalau dari aku sih dari segi pendidikan aja sih lebih sekarang sih kayak ada Indonesia pintar, terus kayak pembangunan Jakarta tuh lebih bagus, terus sekarang juga lebih teratur lagi untuk merata ya, merata semuanya juga. Satu kampus sama aku. Satu kampus. Dari Solo juga sama kampus. Luar biasa pendapatnya. Sukses selalu Pak Jokowi. Menang.